Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami sampaikan grafik dan analisa harga ayam ras petelur dalam minggu ini dari hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan besok hari Selasa 5 Januari 2021. Di mana seperti yang kita lihat di awal tadi di 4 menit presentasi di awal bahwa tanggal 5 besok, tanggal 5 hari ini diprediksi 50% dari total daerah yang kami review naik. Sementara hanya 13% yang turun. Sisanya tetap. Area Sumatera dan Jawa Barat seperti kita lihat sudah 4 hari ini harganya tetap masih bertahan di harga 4 hari yang lalu. Kita menuju Jawa Tengah. Di Jawa Tengah sangat spesial. Kenapa? Karena harganya ada yang sudah kembali seperti hari Rabu kemarin, bahkan ada yang lebih tinggi dari hari Rabu kemarin. Seperti kita lihat secara grafik dari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jumat, Sabtu merupakan harga terendah di tahun baru dan sebelum tahun baru. Setelah itu beranjak naik dan naik sampai besok diprediksi harga akan kembali seperti hari Rabu 7 hari yang lalu, bahkan lebih tinggi seperti yang terjadi di Solo. Solo dengan harga 20.200 pada Rabu kemarin dan pada Selasa besok diprediksi sudah mencapai 21.600. Ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa, di mana setelah kemarin kita mencapai titik yang tertinggi sempat fluktuatif dan akhirnya turun di titik terendah, sekarang mencapai lagi ke titik awal. Kita ke Jawa Timur bagian yang pertama. Di bagian Jawa Timur bagian sebelah barat ini sama dengan Jawa Tengah. Di trennya kalau seminggu terakhir ini tinggi, turun, naik, dan naiknya sekarang menjadi lebih tinggi daripada hari Rabu kemarin tanggal 30. Hal ini salah satunya adalah mematahkan prediksi pengamat yang berpengamat ekonomi bahwa di hari libur maka permintaan akan naik dan harga menjadi naik. Memang dalam harga salah satunya dipengaruhi oleh demand atau kebutuhan masyarakat untuk bahan produk tertentu, dan diprediksi itu tuh hari libur. Tapi kenyataannya hari libur tanggal 1, tanggal 31 merupakan hari terendah di minggu belakangan ini, dan setelah itu beranjak naik. Seperti kita review di Jawa Timur bagian yang kedua, yaitu sebagian timur area Probolinggo, Jombang, Malang, Surabaya, Jember, Banyuwangi, dan Madura, di mana kita lihat naiknya sudah melebihi minggu kemarin. Ini sudah naik ke puncak tertinggi di minggu kemarin masih 20.800, besok diprediksi sudah sampai 21.000-an atau 20.900. Demikian update harga telur ayam ras yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Semoga bisa membantu para peternak sekalian. Jangan lupa like and subscribe channel Sahabat Peternak. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.